Adik, jangan gigit buku. Fuh, mujur dapat diselamatkan. Kalau tidak digigitnya buku ni, habis berlubang-lubang. Hei, sekarang dah tak nak dah cari buku nipis-nipis yang ni. So, kita cari buku yang tebal pula. Ni dah dia buku yang tebal yang Tibi nak tunjuklah korang ni. Buku ni tebal. Korang boleh tengok kekerasan buku ni. Buku ni kalau anak korang yang baby-baby yang suka menggigit tu, korang bagi buku ni. Jangan risau. Buku ni tahan. Tak adanya dia boleh tembur dengan gigi baby korang tu, gigi anak korang tu. Selain dia ada gambar yang menarik, budak-budak pun sayang nak gigit. Dia sayang buku ni korang. Oi. Tengoklah ada gambar yang cantik, menarik. Ni dia. Korang patut dapatkan buku ni. Kalau untuk baby, dia boleh tengok-tengok dulu. Sebab gambar dia besar-besar. Gambar dia cantik-cantik. Warna-warni, colourful. Ni semua ada kitchen. Boleh belajar tentang apa yang ada di dapur. Ada apa yang ada di rumah, di ruang tamu. Ruang makan. Kat bathroom, apa dia ada. Tengok ni. Buku ni memang. Oops. Dia ada banyak tau. Yang tadi tu. Warna hijau ni, warna biru. Tengok. Dia ada 4 set. Dia ada 6 set lah sini. Tapi yang TV ada 4 set je. 4 buku je. Korang boleh lah cari sendiri apa yang korang rasa korang nak tunjuk. Nak bagi anak korang baca. So buku ni tengok semua sihat walafiat lagi. Tak ada yang berlubang. Tak ada yang koyak. Bukunya tebal. Korang patut dapatkan buku ni. Ni dia My Early Picture Book. Boleh dapatkan untuk anak-anak korang. Tekan bek kuning je lah ya.